topeng. Lu inget ya, lu main bola tuh buat tim elang, bukan mereka. Ayo, mana tendangannya? Entong. Mana? Nih, bakso buat lo. Udah kebuktikan, tim lu tuh kagak ada apa-apanya lawan tim gue. Kalau pemain bertopengnya biasanya ngebelain kita, sekarang pemain bertopeng malah ngebelain tim Jackie sama Tony. Akan membawa Madun untuk berobat sampai dia sembuh, Bu. Saya ingin melihat Madun menggapai cita-citanya. Kalau perlu, saya akan bawa Madun ke Singapura untuk berobat. Dan Ibu janji, Ibu akan ngelakuin apapun untuk kesembuhan kamu. Enggak, Bu. Madun gak mau buat Ibu sedih terus. Mulai sekarang Madun benar-benar berhenti main bola. David. Jadi kamu tahu di mana David? Ya, Kek. Karena itulah Madun jadi pemain bertopeng. Iya, kita sangat membutuhkan bola emas. Berarti kita harus terus menyelidiki David dan lalu ambil bola emas itu. Ya, Kek. Pokoknya Madun akan selalu bantu Kakek. Kamu memang anak yang baik, Madun. Terima kasih banyak ya. Dasar bodoh semua. Percaya aja kalau bola emas ini saya sudah jual. Padahal masih ada di tangan saya. Sampai mati pun saya tidak akan pernah melepaskan bola emas ini. Mengejar bola emas ini. Jupone, anak ini hebat juga. Aduh, dia ngapain sih pakai ke situ segala? Mana ya? Enggak, gue harus kejar. Gue harus bisa dapetin bola emas itu.
sama Madun nekat kejar David. Udah tahu orangnya jahat, licik lagi. Gimana kalau David benar-benar nyakitin kalian? Dewi yakin kita pasti bisa mendapatkan bola emas itu lagi, tapi nggak dengan cara seperti ini. Insya Allah pasti ada cara lain. Tolong, kek. Bu Dewi, tolong jangan libatkan Madun dalam hal ini. Saya mohon. Saya gak mau terjadi apa-apa sama Madun. Bu, ini bukan salah kaki ataupun salah Bu Dewi, Bu. Tapi emang Madun sendiri yang pengen nyari bola emas itu. Sudah, Dun. Cukup, nak. Sampai kapan kamu mau begini terus? Dulu hidup kita jauh lebih tenang tanpa bola. Ibu minta sama kamu, tolong kamu jangan ikut campur, ya. Ibu minta tolong kamu dengerin ibu, Dun. Ibu mohon. Ini semua demi keselamatan Madun. Jangan sampai dia celaka. Saya gak mau kejadian kemarin terulang lagi. Saya mohon. Aku juga tidak mau terjadi apa-apa dengan Madun. Tapi bola emas itu tidak bisa jatuh ke David. Madunlah yang berhak mendapatkannya. Karena itu sudah amanah dari Sandy. Ya Allah, bagaimana ini? Pak Bumarni lupa bola emas itu haknya Madun. Mas Sandy kan sudah mewariskan bola itu kepada Madun, anak kandungnya. Yes, Mami. Ya, dari berita yang Jackie denger sih kayak gitu. Duh, gimana nih, Mia? Berita bagus tuh. David pergi, kita yang ketiban rejeki. Iya. Rejeki apaan, Papi? Kalau David kabur, terus gimana nasib klubnya Jackie? Hah? Masa baru berdiri udah bubar? Yes tuh, Papi. Masa Jackie pengangguran lagi sih kayak dulu. Aduh, Jackie gak masuk klub mana-mana. Tenang dulu. Klub lang jalan terus, kita ambil alih. Papi yang jadi presidennya. Iya. Beh, terus kalau papi jadi presiden, Jackie jadi apaan? Kamu bakal papi jadiin pemain andalan. Mayankan, kita punya tim gratisan. Ah, seriusan, Beh? Asik dong. Yes, papi. Aduh, lumayan banget ya. Gak dapat bola emas, tapi ternyata dapat gratisan klubnya David. Yes, Papi! Yes, Mami! Tunggu dulu! Masih ada aku, dan tim Elang bakal jadi milik kita bersama. Kita sama-sama hancurin si Madun. Mami, kenapa sih ikut-ikut melulu? Kagak apa-apa, Mi. Kalau udah masalah Madun, kita harus bersatu. Iya, benar. Kita harus bersatu untuk hancurin si Madun. Abis latihan kan harus tetap cantik. Tapi itu mah namanya olahragawan modis, Raisa. Seumuran kayak kita kayak gini harus kelihatan cantik gitu. Harus sering perawatan. Emang kosmetik kamu apa sih? Wardah. Oh, Wardah. Ini cocok banget untuk kulit wanita Indo.
banyak yang makin loh. Dan ini halal. Pantes. Latihan kan gimana? Bagus nggak? Blek, apa-apaan sih lo nendang Madun kayak gitu? Terserah gue, emang lo siapain Madun? Madun tuh sahabat gue dan itu bukan urusan lo. Tapi kalau lo apa-apain Madun, itu urusan gue. Jadi, lo jangan macem-macem sama Madun. Taruh piringnya. Tapi gue harus balikin piring ini ke dapur. Kamu mau gue ambil surat dari orang tua? Saya di kantor manajer. Aduh. Ayo, tunggu apa lagi? Cepatan. Iya. Pak manajer kok sepi ya? Ada kemana nih? Ini kali ya amplop yang dimasuk sama Scott. Pasti bakal diusir dari klub. Mampus lu. Ini Bu. Amplop apa ini Bu Marni? Amplop itu isinya uang yang Ibu Dewi berikan sama Madun untuk keberangkatan saya umroh. Saya ingin mengembalikan lagi kepada Ibu Dewi. Emangnya Bu Marni gak jadi berangkat umroh? Bu Dewi, saya lebih baik gak berangkat umroh Bu, daripada saya harus mengorbankan Madun. Saya gak mungkin membiarkan Madun terluka dan nyawanya terancam. Bu Marni, tapi kan keberangkatan umroh ini adalah keinginan Madun. Madun pasti akan kecewa kalau Bu Marni gak jadi berangkat. Sudah Bu Dewi, saya kecewa sama Ibu. Mestinya Ibu membantu saya untuk menjaga Madun, tapi Ibu malah membiarkannya untuk main bola yang bisa mengancam nyawanya. Tolong Bu Marni. Bu Marni harus mengerti bahwa darah Madun itu mengalir darah pemain bola yang hebat. Kakeknya, ayahnya Madun,
Bahkan saat ayah Madun menyadari dia memiliki penyakit yang sama seperti Madun, dia tetap gigih main bola, Bu. Tapi apa yang terjadi sama suami ibu? Suami ibu meninggal duluan kan, Bu? Saya minta maaf kalau saya bicara seperti ini. Tapi saya benar-benar gak bisa kehilangan Madun, Bu. Saya sangat menyayangi Madun. Saya gak tahu sama Ibu Dewi. Apa Ibu mau ini terjadi sama Madun, Bu? Sekarang impian aku buat jadi pemain timnas udah tinggal mimpi. Udah gak bisa main bola aku sekarang. Berita gembira. Ah. Lo tau gak, kita dikasih satu kali lagi kesempatan untuk bertanding lawan tim tangguh. Ah. Iya, Dun. Iya, Dun. Ikut ya, biar memperkuat tim panti. Iya, Dun. Lo mau gabung kan, Dun? Maaf, teman-teman. Bukan aku gak mau bantu, tapi aku gak mau ngecewain ibu lagi. Marni, boleh ya Madun ikut memperkuat tim panti? Iya, Bu. Ya, si Madun kan tinggal di panti asuhan juga. Ibarat kata, ya Madun itu keluarga besar panti asuhan. Masa sih nggak boleh ngebelain tempat tinggal sendiri? Sekali ini ada izinin. Iya, Bu Marni, izinin ya. Kita bakal menjagain si Madun dah. Maafin Ibu ya, anak-anak. Ibu nggak mau jadi apa-apa lagi sama Madun. Ibu gak mau dia celaka karena memaksakan diri. Ibu harap kalian bisa mengerti. Seandainya kalian juga sayang sama Madun. Gimana nih teman-teman? Gak ada si Madun, tim kita bisa kalah. Ya, moga-moga aja deh pemain bertopeng muncul. Iya, kalau datang, kalau kagak, itu gawang udah kayak jalan tol keluar masuk bola. Iya. Yeah. Marni, izinin ya. Astagfirullahaladzim, apa yang terjadi kawan-kawan? Bentong pingsan. Gimana gotongnya? Lo, cuekin aja, cuekin. Tinggalin aja, dodoi. Tungguin, pura-pura pingsan doang. Ya Allah. Mana yang segar? Lagi. Kesian ya, yang mau berangkat umroh nggak jadi. Itu tandanya apa, ibu-ibu? Tandanya? Tandanya emang apa, Bu Siska? Tandanya si Bu Marni itu banyak dosanya, ibu-ibu. Makanya nggak diterima kan di tanah suci. Iya sih, ibu-ibu. Emang Bu Marni dosa apaan? Ibu-ibu kayak nggak tahu aja. Dosanya kan banyak. Yang suka main dukun. Terus habis itu mau berangkat umroh pakai duit nggak halal, ibu-ibu. Kan itu boleh dapet dari nyingkirin Tony, dari ibunya sendiri, Bu Dewi. Ibunya sendiri, Bu. Nggak disangka ya. Coba ibu-ibu pikir deh. Mana ada ibu yang nggak sakit hati kalau dipisahin sama anaknya sendiri. Tega bener ya Bu Marni, gayanya aja so alim, padahal mah jahat. Iya bener-bener Bu. Disangka banget ya Bu Marni kayak begini, jangan sampai deh. Enggak, ibu-ibu itu gak bener. Itu semua fitnah. Mau nyangkal ya? Mau nyangkal? Udah gak ada yang perlu ditutup-tutupin lagi Marni. Pak, nanti saya bayar semua ya. Mau lemparin aja Bu! Kalau yang namanya salah Bu, gak boleh ditutupin Bu! Oh,
Mana ada orang mati bisa hidup lagi? Kalau bukan belum diterima tuh di akhirat karena banyak dosa. Iya sih, Ibu-ibu. Iya, benar-benar betul. Jangan kasih ampun, Ibu-ibu. Lempar lagi, Ibu-ibu. Indonesia. Indonesia itu negara. Amat sih. Eh, Kentung. Waduh, kok lo masih gitu sih lo? Banyak ngelamun lagi. Nanti kalau kesambut baru nyawal lo. Ini aja deh, Dok. Lo latihannya harus semangat, ya kan? Lo harus semangat. Kalau lo semangat hari latihannya, kita traktir bakso. Berapapun mangkoknya kita kasih buat lo, ya? Tumben nih anak. Diet kali ya? Biasa denger bakso kaki hijau melotot. Ini latihannya kenapa gak semangat begini? Tau nih. Gimana mau semangat, kek? Orang kagak ada madu nama pemain bertopeng. Iya nih, kek. Mau latihan kayak apapun juga, tim kita pasti kalah, kek. Iya, gak ada pemain hebatnya, kek. Hebat bagaimana? Bagaimana kalau misalnya dihadirkan pemain-pemain hebat di sini, kek? Biar mereka tambah semangat latihannya. Pemain besar, soalnya kan nanti kalau misalnya kita bertanding juga lawan pemain-pemain yang hebat. Iya, betul, kek. Biar sparring partnernya oke. Kakek punya teman yang insya Allah akan bantu kalian tanding. Gak apa, kek? Ini kan, kek, ini temennya kakek. Emang kenapa, Jepret? Kok bisa sih, kek? Kakek kan kerjanya di rumah aja ya, ngaji, wirid. Kok bisa berteman sama pemain-pemain besar seperti ini, kek? Kakek tuh cuma menyambung tali silaturahim antara pelatih dan juga para pemain. Wah, top juga nih si kakek ya. Tanya, kek. Emang abang-abang ini ngapain di mari, kek? Mereka ini mau bermain dan membantu kalian untuk memenangkan pertandingan. Wow. Bener deh, bener. Cakep tuh. Bang, kenalin, namanya Dodo. Ayah kiper nomor wahid di sini. Kalau saya yang paling ganteng di mari sendirian. Namanya Jepret Mourinho. Pekerjaan utama adalah pelatih. Coach. Tanpa kotahai, coach saja. Kalau hobi... Tukang kentut. Iya, itu hobi saya. Kentut lagi. Bener-bener kayak mimpi ya. Ini bukan mimpi, ini kenyataan. Ini yang sebenarnya, Madum. Kakak kok tahu nama aku sih? Saya pernah lihat pertandingan kamu di TV. Wah, lu terkenal juga, Dun. Beneran, Kak? Kamu pemain bola yang hebat. Kamu punya bakat. Kamu luar biasa. Saya yakin. Kalau kamu terus berlatih, kamu bisa masuk timnas. Seperti Bambang Pamukas, Evan Dimas, dan Andi Firmansyah. Sampai dulu pelatihnya. Sama-sama kakek baik berdua. Amin, Kak. Memang itu cita-cita aku. Memang itu cita-cita aku. Memang itu cita-cita aku.
Ayo. Ayo, ada pada ke rumah. Ayo, ayo. Madun. Maaf kak, aku gak bisa. Si Madun kagak bakal bisa diajakin. Soalnya dia kagak boleh mama moyang main bola lagi. Ya kek ya. Emang yang kenapa? Ayo Madun. Soalnya waktu itu pas dia lagi main bola, ya kan jatuh semaput, hampir aja is dead. Untung Allah masih sayang, akhirnya hidup lagi. Makanya dia kagak boleh lagi main bola. Ya kek ya. Latihan! Hei, yang semangat! Tendangannya pemain hebat. Kalau kena muka, bisa langsung ke rumah sakit nih kita. Mending ke rumah sakit. Kalau langsung ngek gimana? Ya elah, udah lu tenang aja. Pemain Argentina itu mah, ya elah tendangannya bisa diukur. Woles aja, woles. Kayaknya curut. Emang lu bisa ngukur? Nah udah tenang aja, ayo. Kita jaga. Cakep banget. Emang pada hebat ya kayaknya. Keren banget tuh tendangan. Kamu. Bagus. Kasihan Madun, dia pasti sangat mengidolakan tim nasional. Dia pasti sangat ingin bermain. Tapi saya khawatir sama keselamatannya Madun. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ya Allah. Maaf Madun, kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa kok kak. Kamu ada bakat main bola, ayo gabung. Iya, aku tahu kok kak, cuman masalahnya... Dun! Kamu... Kamu boleh main bola, Dun! Alhamdulillah! Alhamdulillah! Beneran, Bu? Iya, kamu boleh main. Tapi ibu cuma izinin kamu sama tim panti aja. Jadi, Madun diizinin lagi nih, Bu? Iya, nak. Mainlah. Alhamdulillah. Indonesia. Indonesia. Itu negaraku. Tanah airku. Ayo, Madun. Cepat. Ayo, terus. Anak-anak, Madunnya masuk tuh. Aku sang juara. Itu darah. Madun, kamu hebat. Makasih Mister, tapi aku masih harus banyak belajar lagi dari Mister. Oh Bu. Iya, terima kasih. Merah putihku terus maju. Hei itu Madun. Seorang satukan semangat. Kamu harus mengganti uang yang hilang.
atau saya akan perkarakan kamu ke polisi. Merah putihku terus maju. Merah putihku terus maju. Iya Pak, ada apa? Berani sekali kamu mengambil uang saya. Mengambil uang Bapak? Maksudnya apa ya Pak? Sudahlah, kamu gak usah pura-pura. Kamu kan yang mengambil uang klub ini yang ada di laci meja saya. Enggak Pak, saya gak pernah ngambil uang di laci Bapak. Saya berani sumpah kok Pak. Sumpah? Berani sekali kamu pakai sumpah-sumpahan segala. Sudah jelas buktinya, Madun. Bukti apa, Pak? Nih, lihat buktinya. Cukup, kan? Sekarang kamu mau menyangka lagi? Tapi, amplop itu bukan amplop uang klub, Pak. Itu amplopnya Scott. Dur, jangan bawa-bawa saya. Itu bukan amplop saya. Tapi kan lo sendiri yang nyuruh gua ngambil. Kalau lo gak nyuruh gue gak bakal berani ngambil amplop di meja ini. Cukup! Saya gak mau mendengar alasan itu lagi. Mulai sekarang, kamu saya pecat dari klub ini. Dan satu lagi, kamu harus mengganti uang yang hilang ini. Atau saya akan perkarakan kamu ke polisi. Memangnya berapa uang di amplop itu, Pak? 10 juta. Biar tahu rasa dia sekarang. Rencana, Bu. Oke, juga Black. Lo ngaku aja ya. Lo kan yang ngejebak Madun ngambil duit dari klub, ya kan? Ngejebak Madun? Buat apa? Karena lo berdua tuh gak suka sama si Madun, makanya lo ngejebakin dia. Mana buktinya? Gak mau ngaku lagi dia ya. Mending lo ngaku deh sekarang. Oke, kita yang bikin rencana itu. Bukan, bener kan? Kenapa sih kalian tega banget sama si Madun? Kita sangat benci sama si Madun. Madun, I want to say sorry to you. Mam Julia ingin sekali kamu kembali lagi ke klub angkasa ini. Maaf, Mam. Tapi kayaknya nggak bisa deh. Soalnya banyak yang nggak suka kalau aku masuk ke klub ini. Madun, Mam Julia tidak ingin kamu punya pikiran seperti itu. Lagian, Mam Julia juga sudah bilang sama pemilik klub untuk cari kamu kembali ke klub angkasa ini. Tapi kayaknya Mam Julia bisa ngasih waktu nggak buat aku mikir lagi? Apa lagi yang harus kamu pikirkan, Jun? Ibu aku, Mam. Ibu aku belum ngizinin aku main bola lagi. Oke, kalau begitu. Mam Julia akan izinkan kamu untuk berpikir. Mam Julia sangat berharap kamu kembali lagi ke klub angkasa ini. Kurang ajar si Madun. Gara-gara dia kita sampai dihukum seperti ini. Aku benar-benar gak terima. Ayo kita harus bikin perhitungan sama dia. Tunggu pembalasan kita, Dun. Apa bisa dipastikan? Pemain bercapa yang akan main di dalam tim kita, sir? Saya gak tahu, Julia. Sampai sekarang, pemain bertopeng itu gak bisa dihubungi. Tapi sebentar lagi pertandingan akan dimulai. Itu saya juga tahu, Julia. Tapi kan kamu tahu sendiri, pemain bertopeng itu, keberadaan dan kemunculannya tidak bisa diprediksi. Kita tidak bisa terus-terusan gambling seperti ini, sir. Pemain bertopeng saja tidak ada. Madun saja belum mengasih kabar kepada saya apa dia bisa main atau tidak. Julia, Julia. Kenapa sih kamu masih mengharapkan si Madun? Hah?
Perhatian, perhatian. Kepada tim Angkasa dan tim Raja Wali, segera ke tengah lapangan karena pertandingan akan segera dimulai. Sekarang saya tahu kenapa dia sengaja buat kasus di klub. Maksud manajer? Dia itu udah niat untuk meninggalkan klub supaya dia bisa bergabung dengan tim Raja Wali. Kamu lihat kan buktinya? Jelas-jelas kan? Apa dia bisa setiga itu? Madun, kamu di tim Raja Wali? Iya. Gue main di sini buat temen-temen gue. Gue gak akan biarin lu dapat kemenangan pertandingan ini. Gue kan pernah bilang, kemenangan itu bukan di tangan gue, tapi di tangan Allah. Insya Allah gue bakal gak. Merah putihku terus maju. Gue pernah bilang, kemenangan itu bukan di tangan gue, tapi di tangan Allah. Insya Allah gue bakal ngalahin. Biarkan terjadi apa-apa sama Madun. Hamba mohon ya Allah. Kamu benar-benar hebat. Pertahankan permainan kamu. Thank you. Biarin dia ngegoleh lagi. Madun mulu nih jegal. Wah, gua timpe juga nih orang. Jangan-jangan, Bang.
Duh, insya Allah, Madun nggak apa-apa kok. Ya mau kesana juga siapa, orang gue acting doang. Ayo dong, kesana dong. Nggak, enggak. Ayo, Madun. Kamu bangkit lagi. Kamu harus kuat. Kakek yakin kamu pasti bisa memenangkan pertandingan ini. Ayo, Madun. Ya Pak, ada apa? Saya panggil kamu kemari untuk mengganti uang penalti dan juga uang manajer yang hilang. Totalnya semua 60 juta. Julia, Julia. Kenapa sih kamu masih terus membela Madu? Apa hebatnya dia? Maksud lo apaan, Jack? Gue bukan pemain bertopeng kok. Lo gak usah ngeles ya. Jelas banget, kalau ada lo pemain bertopeng gak ada. Kalau lo gak ada pemain bertopeng ada. Kurang jelas apa lagi itu? Percaya, lihat aja, ente ngejual.